Assalamualaikum. Hari ni saya nak share macam mana kita nak pasang jaring tingkap mudah. Yang ini jenis magnetik punya. Nampak ni? Boleh buka, tutup. Kalau nak basuh pun senang. Kita boleh buka tingkap tanpa risau serangga masuk. Senang ada benda ni. Tingkap buka, sejuk rumah. Angin senang masuk, keluar masuk kan? Okay. Video ni dibawakan oleh khas oleh Berani Buat. Jadi first, nak ada benda ni, nama dia Magnetic Insect Screen. Harga dalam RM18 hingga ke RM100. Tengok saiz. Okay, kalau beli, boleh beli Shopee, Lazada. Kalau buka-buka, korang akan nampak beberapa benda kat sini. First ada magnet ni. Magnet ni kita akan lekat kat dinding kita ataupun kat tingkap kita nanti. Yang ini dia punya jaring dia untuk halang serangga dia masuk. Kita ada dia punya frame tepi dia. Dia ada 4 batang patutnya. Untuk kiri kanan atas bawah. Dan ini dia punya magnet juga, tapi magnet ni akan masuk dalam frame tu nanti. Dan ini kita punya connector. Nanti connection semua kita akan guna snap kat dalam ni. Alright, start. So, kita ambil satu frame, kita akan ukur dan kita potong ikut saiz yang sesuai. Satu sudut dulu. Okay, saya ambil tepi dulu. Okay, saya potong sampai bawah ikut frame. Betul ikut tingkap kita, lebih sikit tak apa. Okay, ada dua frame tepi tu, kita potong bagi sama saiz lah untuk kiri kanan. Okey, dan saya akan ambil satu lagi untuk bawah dia. Okey, dan saya potong. Okey. Okey, adjust sikit. Okey, nampak dah cun. Kemudian kena potong sikit lagi untuk dua kali ganda ketebalan dia punya frame. Sebab kita nak lekat dengan connector nanti. Okey, nampak ni. Kena masukkan connector dia. Ni yang 90 darjah punya connector. Masukkan. Cocok. Yes. Settle semua frame. Kita test ukur. Cun tak cun? Ngam tak ngam? Okey, ngam. Letak bawah. Kita buka dia punya, dia punya jaring. Jaring hitam ni kita letak bawah. Okey, lepas tu ada magnet. Kita masukkan, kita ketuk. Okey, dia dah cun. Kita ketuk, 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 ketuk. Tekan pakai tangan pun boleh tapi sakit lah. Lebih, kita potong. Okey, kita buat pada semua, seluruh frame. Dan ni adalah dia punya magnet luar pula. Yang magnet luar ni ada degam sikit kat luar tu. Dia double tip. Okay, kita just follow je, ikut je semua. Ikut macam magnet yang dalam frame tu. Potong ikut saiz. Kita angkat dan kita test muat ke tak muat. Kita double check. Okay, letak dulu. Cun tak semua. Pastikan dia ngam-ngam. Okay, nampak dia macam dah okay dah. Okay, alright lah. Dia dah alright. Saya letak balik. Dan kita cabut dia punya double tape tu punya cover tu. Okay, dan kita pun lekatkan. Ni dah confident habis eh. Baru lekat. Nampak ni. Okay, lekat mulai dari atas, tepi sampai bawah. Okay, bagi gam dia betul-betul lekat. Okay, tekan setiap sikit-sikit-sikit tu. Kita tekan, 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 tekan. Sampailah bawah pun kita tekan habis. Bagi lekat habis. Okay, kita cabut. Nampak? Boleh cabut, tutup, cabut, tutup. Sebab magnet ada dua dah sekarang. Satu magnet dekat frame, satu lagi magnet dekat kita punya bingkai tingkap tu. Nampak? Bila kalau kita letak ni, ada kan ada cabut gam ni. So kita pakai tangan lah. Kita ketatkan balik, kita lekatkan balik mana yang tak apa lekat tadi tu. Okay, kalau dah settle semua, ukur, comel, tinggal potong saki-baki kita punya screen tadi, kita punya jaring tadi. Bagi kemas. Potong je, macam potong kain. Simple, simple. Seronok ni, buat benda ni. Okay, potong. Lekat balik. Okay, dah siap dah. Bam. Yeah. Okay. Ngam, nak pakai magnet je. Settle. Nampak? Tak susah pun benda ni, tak mahal sangat pun. Sekarang kita boleh buka tingkap tanpa perlu risau binatang masuk, serangga masuk. Nampak? Kemas pun kemas, tak buruk. Nampak tu, ya? Kalau kotor kita just boleh buka. Boleh buka, bilas, keringkan, kita pasang balik. Sebab kadang-kadang jaring macam ni dia akan berdebu kan, kalau lama-lama. Nampak? Kancongel tu. Kemas je. Okay. Itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat.